Sebanyak 5 medali dibawa pulang atlet panjat tebing yang berlaga di Asian Games Hangzhou 2022. Dari 5 medali, 1 diantaranya medali emas yang disumbang desak Made Rita Kusuma Dewi di nomor kecepatan putri. Tim panjat tebing Indonesia tiba di tanah air setelah mengikuti Asian Games Hangzhou 2022. Cabang olahraga panjat tebing mempersembahkan 5 medali, masing-masing 1 medali emas dari nomor kecepatan putri, 2 perak dari estafet putra dan putri, serta 2 perunggu dari kecepatan putri dan putra. Desak Made Rita Kusuma Dewi sebagai penyumbang medali emas mengaku masih banyak kompetisi yang akan dilakukan ke depannya, termasuk Olimpiade. Senang akhirnya bisa menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Di sisi lain saya juga tidak mau berpuas diri karena kompetisi selanjutnya masih banyak dan negara lain pasti bakalan latihan keras. Jadi saya lebih ke ingin meningkatkan kapasitas saya dalam memanjat untuk persiapan Olimpiade Paris 2024. Selesai berlaga di Asian Games, para atlet akan kembali mempersiapkan diri untuk Olimpiade Paris 2024. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten.